dievaluasi dan perhatikan. Pakai handphone aja, handphone masing-masing. Supaya cepat ya. Evaluasi cuman misalkan kalau tadi contoh sampel 10 soal. Satu soal itu 20 detik. Kita lihat di sini namanya, kita buat sini ya. Sini ya di laptop di apa masing-masing? Handphone masing-masing. Kita buat Kahoot IT. Kahoot IT. Ya, ambil game. Nanti akan muncul situ ada game pin ya. Tunggu dulu, saya kasihkan game pinnya. Ini di game pinnya, enter game pin. Ini ya, pinnya. Ya, di enter. Habis enter, buat nama masing-masing. So, perhatikan. Udah masuk, udah buat nama. Masuk Trisna Wulan. Udah masuk nama sini. Nama yang peserta kita nih. Saya teacher yang peserta untuk ikut peserta evaluasi ya. Peserta evaluasi. Perhatikan ya, soalnya di sini, alternatif jawaban di sini, cara menjawab memilihnya di handphone masing-masing. Udah masuk semua? Siapa yang belum masuk? Yang belum masuk namanya? Bonggong, Pak Margolang, Yeri, Denri, Dodi, Pak Denri ya, Wiwi, Wawan, Muhammad Zenuri, Trisna. Udah semua ya? Udah semua oke? Kita mulai ya. Oke, kita lihat. Ini ada 10 soal. Satu soal 20 detik. Nanti kita lihat caranya. 1, 2, 3. Silakan lihat. Kita memutus 10 soal. Social question. Satu soal adalah 10 detik. Nih, silakan baca. Baca depan, Bung-Bung. Bung-Bung udah baca depan. Jangan cintung sini, Bung-Bung. Soal di sini. Sejauh mana organisasi dapat baca tujuan diterapkan, Bung-Bung? Makanya di sini soalnya bukan di handphone. 4 detik, 3 detik, 2 detik. Nah, yang menjawab 10 orang, yang betul 7, yang 2 orang salah, 3 orang salah. Ya. Ini kan efektif kan, Bu? Tujuan kan? Soal kita kan, Bu? Kita lihat bisa muncul di sini. Siapa saja yang pertama jawab? Dodi yang pertama nilainya 528. Habis titik masih 0000. Ya. Jadi peserta itu dia, oh dia tahu langsung, jadi dia semangat. Jadi evaluasi itu nggak menakutkan, justru mengenakan. Soal pertama, soal kedua lagi. Nanti dia malu yang salah itu. Nah, soal kedua, jumlah sebenarnya digunakan untuk kebijakan organisasi. Kalau bicara jumlah, berarti apa? Misal ya. Jangan disebut, nanti orang kan nyontek. Terus orang menjawab. Mak betul semuanya ya. Betul 11-11-nya ya. Jangan disebut. Ya, kita lihat siapa yang pertama. Masih Dodi Saputra. Pak Dendri nomor 2. Pak Pergola nomor 3. Dan selanjutnya Bapak ya. Dan bisa betul semangat dia. Bersaing. Iya, iya. Terus yang iya. Soal ketiga. Yang ketiga, sebuah ide praktek objek yang dianggap baru oleh individu ya, dalam satu. Kalau baru itu apa namanya? Satu masih salah. Siapa yang salah itu? Pak Dendri selama ini, ya, itu ya kan? Pak Mergolong berapi-api, wah, sedang mengejar. Kita lihat, ya, ranking satu udah bisa putra, nah, ranking dua udah Pak Mergolong malah, ya. Dodi yang nomor 2. Nomor 3 Pak Mendola. Nah, jadi jangankan peserta, kita saja yang tua-tua semangatkan dengan informasi. Nah, tadi peserta sekarang sebagai WI-nya. Tadi kan game pin. Nah, tadi kan pakai game pin-nya. Jangan ambil game pin-nya. Kahoot.com. Bukan IT. Nah, ini ya. Ya, pakai login. Iya, ini ya. Pakai dari Kahoot.com ya, Kahoot.com. Betul, benar Pak Malang, benar. Email sama password ya. Setelah ini kan sudah munculnya ya. Sign up. Yang di atas kan merah. Sign up. Yes, dapat sign up muncul dari itu kayak tadi yang ada
email sama password. Ini masing-masing email sama password tadi itu yang sama. Nanti teacher. Teacher aku ya, kalau teacher, aduh. Sebagai guru gue ya, sebagai guru, teacher. Masukkan apa, password apa semacam. Ya, teacher yang oranye. Sudah masuk situ. Ini krim ya, Pak Mabalang, krim. Setelah krim, ambil quiz. Tanya. Dobi Pak Mabalang, udah sampai gitu. Titel ini dibuat misalkan apa namanya? Nama evaluasi, taruhlah misalkan e-learning dan kemudian deskripsinya sebutkan evaluasi tentang pembelajaran e-learning. Di visible ambil everyone untuk semua ya dot pembelajaran English ganti Indonesia bahasa Indonesia bunyinya ya bukan Indonesia bahasa Indonesia bisa dot. Setelah itu please select selahan itu ambil school training lah. Setelah isi 3 kolom itu kita okekan di atas kanan biru hijau ya oke. Nah berarti kita sudah punya halaman evaluasi dan kemudian kita masukkan soal question pertama add question klik. Kita buat misalkan 20 detik. Apa pertama itu? Siapakah nama saya? Misalkan. Nama saya. Ambil 20 detik. Misalkan. Di sini. Misalkan Suparman. Dodi. Pak Ayeri. Pak Magolang. Nah. Ya. Kemudian telah diisi keempat-empatnya. Halo? Ya. Diklik yang benar yang mana? Nih, sebelah kanan itu ada tanda checklist. Misalkan Suparman. Itu nama masing-masing ya. Suparman. Setelah itu next, di atas hijau di atas, kanan di atas hijau. Next. Kita sudah punya satu pertanyaan. Ya? Misalkan tambah pertanyaan kedua lagi, tambah lagi. Misalkan jawabannya nomor 2 misalkan, gini ya. Jangan A terus yang benar ya, diperhatikan lah. Yang benar yang mana? Next. Nah, sekarang kita dapat 2 soal. Ya, 2 soal. Kita setkan di atas itu, the set. Di atas. Set. Kanan atas. Maka dia undone. Nih ya. I'm down aja lah. Karena atas lagi hijau. Ini di atas I'm down. Maka kita sudah punya Kahoot. Nah, e-learning. Ini munculnya ya. E-learning muncul seperti ini. Nanti ngedit gambar silakan lah. Gambar buat sendiri.